Cara menanam daun kemangi dari biji. Tanaman kemangi sangat terkenal di masyarakat Indonesia. Daun ini biasa dikonsumsi bersamaan dengan makanan utama dengan lalapan, juga dibuat sayur dan bumbu masakan. Tanaman kemangi termasuk tanaman herbal, banyak manfaat. Bibit biasanya diperoleh dari bunga-bunga kemangi yang sudah tua. Siapkan tempat semaian, boleh dari lahan langsung yang sudah dikemburkan tanahnya dan diperobat anti jamur. Jangan lupa tanahnya dicampur organik. Diamkan selama kurang lebih 2-3 hari dengan tujuan agar kondisi unsur hara kembali normal. Atau kalau di pot, sesuaikan tanah dengan besar kecilnya pot yang akan dibuat tempat semaian. Tahapan selanjutnya, taburkan biji-biji kemangi secara merata di lahan tempat semaian atau yang di pot tadi. Setelah itu tutupi lapisi biji kemangi dengan menggunakan tanah secara tipis pada bagian atas secara merata untuk di lahan, agar paparan matahari juga hujan minimalkan dengan memberikan perlindungan. Boleh memakai plastik atau karung sebelum benih tumbuh. Kemudian biasanya bibit kemangi akan tumbuh setelah 3 atau 4 hari setelah disebar. Dan setelah memasuki minggu keempat atau minggu kelima, tanaman kemangi sudah memiliki akar yang kuat untuk dipindahkan ke lahan tempat penanaman. Tanaman kemangi disebut juga tanaman herbal banyak manfaat karena kemangi memiliki kandungan kimia berupa 1,8 sinol, anetol, apigen, dan boron. Daun kemangi juga mengandung asam amino, arginin, dan asam aspartat.